kena tengok dulu. Kita ni jenuh. Jenuh kita menunggu. Nak kena habis ni, kalau balik awal, tak makan. Rubi pula datang. Kita rasa demikian. Nak tak nak, kita kena menunggu juga. Menunggu, nak boleh, nak tunggu pengantin makan, nak memulakan makan ni. Hilanglah keberkatan. Apabila telah tiada keberkatan, tiada juga kerahmatan. Yang elok dah kita lakukan perkara yang Allah berkati, tapi kemudian kita masukkan unsur-unsur maksiat, hilang keberkatan. Apabila telah tiada keberkatan, tiada juga rahmat Allah SWT, maka rosaklah hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Kerana kita tak bertaubat. Kita biarkan dalam keadaan diri kita penuh dengan maksiat. Contoh yang lain, apabila kita menyimpan duit, bagus kerana merancang untuk simpanan. Namun, yang tidak bagusnya kita beli bila menyimpan di bank konvensional, di akaun konvensional. Pun sama juga. Buat pinjaman sama juga. Beli rumah, bagus rumah. Tapi, cara dengan konvensional. Tak berkat langsung. Jangan terlibat dengan benda demikian. Kita kata mahal, ustaz. Cara Islami ni mahal. Mahal pun kita ada pahala. Berbanding dengan dosa, tapi yang murah tapi dapat dosa, mana kita nak? Patutnya kita ni fikirlah. Dalam hidup kita sekarang, kita dah ada dua pilihan. Dua pilihan, nak cara Islami ke cara konvensional. Orang kata cara Islami ni mahal. Ialah mahal tapi ada pahala. Tetapi yang lebih baik lagi, kalau yang ada pahala dan murah, itu lebih baik dipanggil. Tapi masalahnya, cara Islam ni bagi setengah-setengah orang dia kata rugi. Kenapa? Kerana kena bayar lamsam, kemudian banyak benda yang cara Islam ni. Betulan pula sistem bank pula nak cari untung saja. Nak cari untung yang menyebabkan akhirnya dia tidak kira yang disebut dengan ta'awun, dengan nak tolong tadi, tapi kira nak untung. Bila nak untung, yang menyebabkan akhirnya kerugian pada pengguna tadi. Islam diajar supaya dua-dua. Biar untung dua-dua. Sebelah yang bagi pinjam pun dia ada cara dia, dan sebelah yang disebut dengan yang meminjam tu pun ada cara dia dalam Islam. Jahat ada sistem yang nama Islam tapi dia buat khianat. Pun ada juga demikian. Yang ni yang menyebabkan akhirnya orang kita pilih cara konvensional. Bila pilih cara konvensional, kita mati dalam keadaan hutang dengan cara konvensional. Macam mana kita nak jawab depan Allah SWT? Yang lain bagus lah. Tapi akaun kita, sistem pinjaman kita dan sebagainya, cara konvensional tadi. Tapi kita pula, dalam sepatutnya kita mendapat pahala, tetapi kita pula kehilangan keberkatan kerana menyimpan bukannya di tempat yang disarankan oleh syariat. Dalam agama seluruh, pastikan akaun kita sama. Atau cara mudah bagi kita. Kita kata dah lama dah ustaz, saya dah kekal lama, dah susah dah nak tukar dan sebagainya. Tak apalah, susah sikit pun kita dapat pahala. Itu yang kita kena usahakan juga dalam hidup kita. Jangan biarkan dalam keadaan berdosa dan dosa sepanjang masa dalam hidup kita. Untuk itu, dalam mencari keredaannya, marilah kita segera bertaubat andai kita berada dalam puncak kancah maksiat. Dalam keadaan yang sebegitu, banyakkan taubat. Istighfar itu sepanjang masa pada kita. Sebut je subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimah yang paling mudah ni. Dia Rasulullah kata gugur dosa tu macam daun kayu yang kering yang gugur daripada pepohonan. Bila kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu gugur dosa kita yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Maknanya kita, kalau kita nak suruh Allah redha pada kita, jangan ada dosa. Bila kita ada dosa, maka kita ni dalam keadaan hilang keredaan Allah. Sebab itulah kita jadi payah untuk dapat kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan. Sungguhnya orang yang segera bertaubat secara benar dan sungguh-sungguh adalah orang yang memahami bahawa taubat itu satu kewajipan yang dituntut dalam agama serta mencerminkan keimanan yang menepat. Bila kita ni hidup dalam keadaan yang cepat-cepat taubat, hidup ni taubat je. Jalan sikit, tubna ilallah wa rajahna ilallah.
wa nadimna ala ma fa'alna. Mulut kita ni baru pagi lagi taubat dah. Wa ilaihin nusyur, kepada dia aku kembali ya Allah. Maknanya kita taubat pada Allah. Bila kita ajak pada diri kita ni taubat, yang menyebabkan di waktu itu Allah akan jadikan kita ni, iman kita ni semakin menebal, semakin menebal, kesan daripada kita taubat. Yang tu yang kita rasa nikmat dalam beragama. Tapi bila kita jarang kita nak taubat, kita jadi hamba dalam beragama. Kosong je pada kita. Kita rasa tak ada apa dia, rasa kenikmatan dalam kita melakukan amal soleh dalam kehidupan kita. Lepas tu mula tanya, macam mana nak khusyuk solat ustaz? Macam mana nak khusyuk solat sedangkan kita tak taubat? Bila kita taubat, kita khusyuklah jadi solat kita. Itu kesan dalam hidup kita. Orang tanya, macam mana saya nak suruh rasa nikmat ustaz dalam baca membaca Al-Quran? Taubat. Bila kita taubat, kita rasa nikmat. Alhamdulillah, kita rasa nikmat. Baca Quran tu nikmat. Kita kata, macam mana nak suruh senang sikit berinfak ustaz? Maknanya taubat. Taubat tadi merupakan satu kenikmatan dalam kita nak berinfak. Kita nak buat di jalan Allah. Bila kita nak buat amalan soleh di jalan Allah. Tapi kalau kita bergelumang dengan dosa, kita tak selesa. Macam kita lah, kita pakai pakaian yang kotor, kita rasa tak selesa pada diri kita. Tambah pakaian kita ni pula berbau. Misal contoh, kita nak duduk dekat orang pun tak selesa, kita nak cakap pun tak selesa dan sebagainya. Kenapa? Kerana tubuh badan kita ni kita rasa penuh dengan dosa. Ada demikian juga dengan maksiat. Bila kita tak bersihkan dia, maka dalam keadaan demikian kita akan rasa berat dan kita akan jadi galak dalam hidup kita. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, taubatlah kamu pada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman pada Allah, Allah sebut, taubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya dalam hidup kamu. Jangan kamu taubat main-main, jangan. Taubat sungguh-sungguh dalam kehidupan kamu ni. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Minta ampun pada Allah. Ya Allah. Taubat nasuha ni apa dia? Kan anda pernah sebut pada perhanan sekali. Kita taubat ni, dia ada tiga syarat dengan Allah. Kalau kita dengan Allah lah. Kalau kita dengan Allah, yang pertama, ulama-ulama sebut, kita buang segala punca maksiat yang pernah kita buat dahulu. Ini kena pada diri kita. Buang punca maksiat ni apa dia? Tak payahlah tengok gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama yang kita pernah buat dahulu kan. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni suka sangat tengok gambar kahwin dahulu. Waktu mana kita tak pelamin dulu, tengok gambar kita rambut kembang tu kan. Kemudian dalam keadaan baju ketat, sendat je kita. Dia demikian. Dah lah tu, tengok yang tu. Kamu kena, kalau boleh yang tu tu, dah jangan tunjuk lagi. Ni tak, kadang-kadang kita tunjuk keadaan yang sama tadi. Kita tak buang punca maksiat. Duduk seorang-seorang dengan cucu-cucu sibuk cerita. Atuk dulu kan, ramai makwa dulu. Dia sebut demikian. Pada cucu dia, tak ada kerja tu, nak buat dosa. Kamu jangan cerita lagi benda-benda yang sudah. Cerita-cerita yang sudah tu, yang menyebabkan kamu hidup balik dosa-dosa tadi. Buang segala punca maksiat. Yang pertama. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Kamu rasa menyesal di atas perbuatan yang pernah kamu lakukan dahulu. Tanda penyesalan ni apa dia? Kita duduk seorang-seorang tu mengalih mata. Kenapalah aku dahulu pergi ke sekolah menengah dulu pakai skirt. Misal contoh, skirt warna biru tu kan. Lepas tu pusing kita. Nak tengok kembang ke tak kembang kain kita kan. Nak sebutnya zaman-zaman dulu. Lepas tu rambut pula dua kat. Nak sebutnya kita zaman-zaman dulu. Rasa timbul penyesalan. Aku banyaknya dosa dulu. Kita sebut demikian. Ini keadaan yang demikian. Yang ni kita pun menyesal. Timbul penyesalan dalam hidup kita. Aku banyaknya dosa dulu. Dua. Yang ketiga, dalam hidup kita ni, ayyazima alla ya'uda ilayya abada. Berazam tak nak ulang lagi perbuatan yang sama yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. Ini tanda orang tu bertaubat. Tanda kita bertaubat, Imam Nawawi sebut, Imam Ghazali sebut, kamu mesti ada penyesalan. Kamu mesti berazam, aku tak nak ulang lagi benda yang silap. Benda yang salah ni sendiri.
Ni kalau dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita dengan manusia, tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Apa dia? Pulangkan balik para orang yang pernah kita ambil dahulu. Hak orang yang pernah kita ambil dahulu, pulangkan balik pada dia. Ha, ini cara kita dalam hidup kita. Kita kata, Ustaz, tak kenal dah siapa Ustaz. Saya ambil duit dia dahulu, tak teringat, cari-cari tak jumpa dah. Buat macam mana? Ambil duit kita sekarang, masukkan dalam tabung, niat untuk sahabat kita tadi. Itu cara demikian pada diri kita. Pulangkan balik ke tempat segan usaha nak pulangkan balik. Terambil senduk dulu. Kan kita pergi kenduri-kenduri dulu tengok. Oh, cantik juga senduk. Dia beli kat Langkawi dah tu. Kita pun ambil senyap-senyap masuk dalam beg. Misal contoh, pulangkan balik ke tempat segan usaha nak pulangkan balik. Sekarang ulama-ulama kata tak. Hantar balik. Kena hantar balik. Nak buat macam mana? Pus laju buat pus laju. Buat pun laju kan. Sampai tengok-tengok dapat senduk. Macam-macam je orang ni. Nak sebutnya gambaran. Kita segan nak hantar pulang balik. Maka kita kena hantar. Jangan tak hantar. Jangan ambil barang orang walaupun 5 sen. Walaupun 1 sen. Hak orang. Jangan kita lakukan. Dan pulangkan. Disebut dalam kitabnya. Fa'in fukidat hadus salatah. Falam tasihut taubatu. Kalau tak cukup salah satu daripada yang syarat 4 tadi. Ataupun 3 tadi hubungan kita dengan Allah, falam tasihhu taubatuhu, tidak sah taubat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sah taubat ni bila cukup tadi. 3-3 tadi dah cukup, itu tanda kita sedang bertaubat dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah Allah dengan sifat dia yang Maha Pengampun membuka seluas-luasnya pintu taubat dan rahmat pada hamba yang dosa dan ingin bertaubat pada Allah. Kamu buat dia dosa siang hari, Allah tunggu malam hari. Bila kamu buat dosa malam hari, Allah tunggu siang hari. Sehingga bila? Hatta lam yughawwir, disebut dalam hadis Rasulullah. Sehingga kan roh kamu ni tak sampai di halqum. Bila roh kamu sampai di halqum, kamu taubat tak jadi apa dah. Maknanya, pada dikitanya, dalam hadis lain Rasulullah kata, bila pintu taubat ni tertutup, bila matahari mula naik sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Tertutuplah yang disebut dengan pintu taubat. Selagi mana kamu ni ada dalam, kamu masih lagi diberi ruang ini, taubatlah pada Allah sebanyak mungkin dalam hidup kita, sehingga roh kita tak sampai di halqum, ataupun pada diri kita ni yang disebut dengan tak sampai pada saat mana kita hidup di zaman fitnah, zaman yang akhir zaman yang disebut dengan dajjal dan sebagainya. Lalu kita ni minta ampun pada Allah. Tak rugi pun kita sebut pada Allah, minta ampun kepada Allah. Katakanlah kan ada seorang hamba Allah tu, Rasulullah cerita, berlaku zaman Rasulullah, dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia sebut, ya Rasulullah, dosa aku ni banyak Rasulullah, kalau aku minta ampun pada Allah, Allah ampun ke tak dosa aku ni ya Rasulullah? Rasulullah kata, Allah ampun dosa kamu. Kemudian ya Rasulullah, aku ulang balik perbuatan itu, aku buat lagi dosa itu ya Rasulullah, aku buat lagi, kemudian aku taubat lagi, Allah ampun ke dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah kata, Allah ampun dosa kamu. Kemudian aku ulang lagi ya Rasulullah, dosa yang sama tu aku buat lagi, buat lagi, kemudian aku taubat lagi, Allah ampun ke dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah kata, Allah ampun. Dia pun dongak muka, dia tengok Rasulullah, sampai bila Allah nak ampunkan dosa aku ya Rasulullah? Sampai bila aku ni ulang? Rasulullah jawab, sehingga kamu letih dalam kamu minta ampun pada Allah. Allah tak pernah letih pun dalam mengampunkan dosa-dosa kamu. Dia dengar aja begitu, dia tunduk terus. Menitik air mata dia tu. Tak menitik air mata pemuda tersebut. Dia sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun paling, dia pergi jauh sikit. Dalam keadaan dia pergi jauh tu, dia berjalan. Dia sebut dan ulang-ulang kalimah-kalimah yang minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kan ada je begitu. Dengar kuliah, rasa nak taubat kejap. Balik tu, buat pula dah kita. Buat pula dah kita demikian. Minta ampun lagi. Minta ampun lagi. Jangan malas dalam kita minta ampun. Sebab bila kita biarkan, dia akan jadi belumut. Yang belumut tu jadi bahaya tu. Yang belumut, sebagaimana cermin kita kan. Kita tiap-tiap cermin rumah kita tu, kita biarkan dia belumut dalam keadaan debu, tanpa kita lap, lama-lama payah kita nak tanggal. Demikian juga dengan hati kita.
Hati kita ni, tiap kali mana terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat minta ampun. Kerana Allah tu mengampunkan dosa ni. Tapi kalau kita tak minta ampun, kita biar. Lagi-lagi kita biar, lagi teruk dalam hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, siapa-siapa yang bertaubat sesudah dia melakukan kejahatan, kemudian lalu dia memilih jalan yang lurus dalam hidup dia, maka sesungguhnya Allah menerima taubat dia, dan Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ana sebutnya, lepas pada kita taubat, pilih jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan apa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ana ulang banyak kali di mana-mana saya dulu yang sebut. Di antara jalan yang paling sukar kita nak lalui dalam hidup kita di dunia ini ialah melalui jalan yang lurus. Kalau orang tanya kita, jalan mana yang paling payah kita nak lalui? Jalan apa dia? Di ulu bendul ke? Misal contoh. Jalan mana yang paling sukar untuk kita nak lalui dalam hidup kita? Jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Padahal jalan yang lurus ni kan, jalan straight je. Kenapa jadi sukar? Patutnya jalan yang sukar, jalan bengkok-bengkok. Tak. Jalan yang lurus payah. Kenapa? Jalan ini dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada wa salih. Manakala jalan-jalan yang bengkok-bengkok ini dilalui oleh orang-orang yang buat maksiat pada Allah. Orang-orang yang buat maksiat, cuba kita perhati, nak buat benda yang dilarang oleh Allah jauh lebih mudah daripada nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Nak buat jalan yang disuruh oleh Allah jadi payah dalam hidup. Kita nak ikut benda yang disuruh oleh Allah, Allah sukarnya pada kita. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni menjadi bebanan dan tekanan bagi setengah orang. Tapi bila kita nak buat benda yang dilarang oleh Allah, senang je. Nak tinggal solat, senang je. Nak buka aurat, senang je. Nak buat apa dia, nak mengumpat, senang je. Nak berzikir, payahnya. Bayangkan, bila kita nak berzikir tu, Allah payahnya. Sebut subhanallah tu memuak dah kita. Baru subhanallah, nak habiskan alhamdulillah, wallahu akbar, Allah menjadi payah dalam hidup. Orang kita lebih memilih untuk menjadikan diri dia, menjadi dalam hidup ni, memilih berada jalan yang bengkok-bengkok dibandingkan dengan jalan yang lurus. Ini yang berlaku dalam kehidupan. Semoga kita tergolong dalam kalangan mereka yang dikasihi dan dirahmati di sisi Allah, sama ada di dunia maupun di akhirat. Kemudian jauhilah perasaan hasad dengki. Ini tajuk yang ketiga. Patutnya tajuk ni yang hari ni, tapi oleh kerana tak habis pada pengajian yang sudah, kita sambung. Yang ketiga ni, jauhilah perasaan hasad dengki dalam hidup. Di antara penyakit yang terawal yang wujud dalam hati manusia ialah penyakit dengki. Ini penyakit yang terawal yang wujud dalam hati manusia, di mana Qabil dengan Habib, di antara penyakit yang berlaku pada dia, ini penyakit yang terawal. Semua ulama kata penyakit yang terawal ni sejak bila? Sejak dalam syurga lagi orang dengki. Syaitan dengki dengan Nabi Adam AS. Bila dia dengki dengan Iblis itu, dengki dengan Nabi Adam AS, dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Puncanya perasaan dengki je. Khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin fa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api, manakala kamu jadikan Adam itu daripada tanah. Untuk apa aku nak sujud pada tanah? Ini pun perasaan dengki dah. Sebab Allah nak jadikan manusia ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni sebaik-baik kejadian. Dibandingkan dengan malaikat, jauh lebih baik manusia. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia. Manusia ni Allah nak jadikan sebaik-baik kejadian. Kedengkian itu datang. Bila kedengkian itu datang dalam hidup kita, manusia sama manusia pun pendengki. Bahkan Rasulullah pesan dalam hidup kita ni, di antara benda yang kita kena hadapi dalam hidup ialah kedengkian sesama kita. Mendengki sama-sama kita. Anda jumpa seorang ibu dengki dengan anaknya. Ibu dengki dengan anak. Punca apa dia? Anak dia ada jodoh, dia tak ada jodoh. Tu je, anak dia nak kahwin, ibunya bercerai dalam hidup. Jadi ibu ni nak memastikan anak dia ni pun tak rasa mengasihi sebagaimana dia, jangan kahwin dia. Dia nak pastikan demikian. Sampai tak demikian, dengkinya ibu.
sihir anak ni. Bila anak nak kahwin, dia tak reda dia sebut. Dia tak reda ni, anak dia jadi serba salah. Macam mana? Yang ibu ni tanya alasan apa tak bagi. Dia buat alasan, dia reka alasan. Anaknya dengki. Dalam hidup ni dengki. Bila anak dah kahwin juga, ibu sihir anak tersebut. Sihir anak ni, sampai tahap demikian. Kedengkian. Bila manusia ni dengki, sampai peringkat kemuncak dengki ni, mereka akan bunuh-membunuh. Dia akan bunuh-membunuh sampai peringkat demikian. Sebab tu dalam Al-Quran Karim, ini kan kita belajar semalam dekat Masjid Al-Mu'minun tu, Allah SWT sebut, dalam hidup ni, siapa yang membunuh orang mukmin dalam keadaan yang mutaammidan, dia bunuh orang mukmin dalam keadaan sengaja, fajazahu jahannam, balasan dia ialah neraka jahannam terus. Allah sebut demikian. Kamu jangan bunuh orang mukmin secara sengaja. Nak sebutnya kenapa kamu bunuh? Kenapa dia kamu bunuh ni? Kerana puncanya kamu dengki dahulu. Bila kamu dengki, kamu bunuh. Macam-macam caralah untuk nak dedahkan dalam hidup. Perhaniskan ada masuk, perhaniskan berjalan. Bila kita berjalan, kita tengok rumah jiran-jiran sebelah-sebelah. Kadang-kadang ada semasalah rumah jiran sebelah, tak tegur siapa di antara satu sama lain. Yang teguk-teguk ni, kalau dia berkelahi di antara jiran-jiran tu, siap angkat bena. Letak dekat sebelah rumah, kat rumah dia ni, letak dengan plakat, letak macam-macam gaya. Jiran sebelah buat jahat pada saya. Ini ada sampai tak demikian. Ini di bandar ni, di bandar. Perhaniskan berjalan di kawasan-kawasan bandar, jumpa macam-macam gaya. Kadang, punca bila dengki. Dengki yang tak habis dalam kehidupan ini. Kara yang harus kita waspada dan perlu kita jauhi adalah sifat hasad dengki sesama manusia. Jadi macam mana cara kita nak buat? Kita tanya ustaz, saya ni ada juga perasaan demikian. Misal contoh, tengok dia ada lebih sikit orang, ada datang perasaan dengki. Dengki kita ni, kita tengok muka orang lawa-lawa, putih-putih, pakai kuku putih kan. Jadi kita pun, nak pulang aku tak jadi putih macam dia juga. Misal contoh ni, datang perasaan nak dengki tu. Bila datang perasaan nak dengki dengan dia tersebut, nak buat macam mana? Sebut begini, itu nikmat dia bukan nikmat saya. Itu mula kita ajar pada kita. Itu pemberian Allah untuknya, bukan pemberian Allah untuk saya. Ini cara kita, mula kita nak melapangkan dada kita. Nikmat Allah ni, itu nikmat Allah untuk dia. Pemberian Allah untuk diri dia, bukan pemberian untuk diri saya. Ajar pada kita demikian. Tengok orang rumah besar, tengok orang kenderaan mewah, tengok orang mempunyai harta benda yang banyak. Ajar pada kita sebut, itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Allah bagi pada dia nikmat tertentu, dan Allah bagi pada saya nikmat yang tertentu. Ini maknanya kita belajar untuk menerima setiap qada dan qadar Allah. Dalam hidup kita, itu rezeki dia, bukan rezeki saya. Bila kita sebut demikian, kita ni akan jelas pandangan kita. Maknanya kita boleh terima. Jangan kita tak boleh terima nikmat. Kenapa? Kerana Allah bagi ni, nikmat ni memang seadil-adilnya. Dalam hidup kita ni, Allah dah bagi ni. Sesuai pun Allah bagi untuk kita demikian. Kita tengok suami kita tak berapa handsome, misal contoh. Tengok suami orang handsome. Misal contohnya demikian. Dalam hidup kita, kita kena rasa, alhamdulillah, aku Allah bagi juga, ada juga suami. Orang lain tak ada suami. Dalam hidup kita demikian. Biar kita belajar dalam hidup kita demikian. Kalau Allah bagi pada kita nikmat yang lain, kita syukuri di atas nikmat-nikmat setiap pemberian yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Ini cara kita je. Bila kita diberi nikmat ini, termasuk diri sendiri. Sifat ini adalah antara perbuatan terkeji yang hanya merugikan banyak pihak, termasuk diri kita sendiri. Sifat buruk ini sebenarnya banyak mendatangkan musibah. Tiada kebaikan daripadanya untuk diamalkan. Bila kita ni dijadikan oleh Allah dalam keadaan sedemikian rupa, perangai kita ni jadi dengki dan sebagainya, tak ada kebaikan yang Allah kurniakan pada kita. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Ini Allah SWT sebut, jangan kamu rasa dengki, jangan kamu rasa dengki, cemburu dan dengki pada orang yang Allah bagi lebih pada orang lain dibandingkan diri kamu. Kerana
bagi orang yang lebih ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Allah bagi itu kerana hasil usaha dia. Kamu pula Allah bagi juga bahagian kamu. Ada orang yang Allah bagi lebih macam ni, tapi Allah kurangkan macam ni. Dalam hidup kita, yang Allah lebihkan orang ni, Allah kurangkan dia bahagian ni, Allah lebihkan pula bahagian kita yang ni. Itu cara Allah jadikan demikian. Macam anda buat contoh yang mudah kan. Bagaimana mana orang berjaya dalam pelajaran, kita jadi rasa Allah hebatnya dia belajar. Tapi bila dia balik, dia tak berjaya pun dalam kehidupan. Kita pula, bila kita hidup ni, katakanlah pelajaran kita tak secemerlang dia belajar ni, tapi Allah bagi kita kelebihan yang lain. Naik kedudukan, kedudukan yang lain dalam hidup kita. Berapa ramai kan orang yang Allah bagi lebih dia sodok ini. Kadang-kadang ada orang yang Allah bagi dia cantik-cantik, lawan dan sebagainya, tapi Allah tak bagi zuriat untuk dia. Kita pula Allah bagi muka macam biasa je, muka kita kan, tapi zuriat deret-deret Allah bagi. Nak sebut ni gambaran, Allah lebihkan bahagian ni pula. Dalam hidup kita ni, Allah lebihkan yang ni, Allah kurangkan yang ni. Dalam kehidupan kita. Dan bagi orang, bagi kemudian disebut lagi, dan bagi para wanita pun ada bahagian dia. Kerana bagi orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi orang wanita pun ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurniannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dalam hidup. Allah ajar demikian. Maknanya setiap benda yang kamu lakukan dalam hidup kamu, semuanya ada kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan. Dan jangan kamu dengki sesama kamu. Firman Allah Ta'ala lagi yang bermaksud, ataukah mereka dengki pada kamu wahai Muhammad, ataukah mereka dengki pada manusia Muhammad kerana kurniaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya Nabi Muhammad SAW. Di sudut harta benda tak ada, tapi Allah bagi nikmat-nikmat yang banyak dalam hidup Rasulullah SAW. Di antara nikmat yang besar ialah nikmat beragama. Nah, ini nikmat pada kita ni. Allah bagi nikmat pada kita ni, alhamdulillah, syukur. Dalam Islam ni hanya dua je kita boleh dengki. Dua je kita boleh dengki. Bila orang tu Allah bagi agama, kamu boleh dengki dengan dia. Tengok saja dia ni Allah bagi pada dia, orang yang bagi harta, diberi agama, lagi banyak agama, kemudian dia ni beramal soleh. Kita kata, ya Allah, aku nak agama macam dia jugalah, ya Allah. Dan dia beramal soleh dalam hidup dia, nak jadi macam dia. Yang ni dibenarkan oleh Islam. Yang kedua, bila orang diberi harta, kemudian dia banyak infak di jalan Allah. Harta dia tu Allah bagi, bagi, bagi. Kita tengok dia ni jadi pemurah, pemurah, pemurah dalam dia berinfak di jalan Allah. Ini tanda kita je sedang diberi yang disebut dengan yang ni. Kalau kita dengki pun tak apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, mengenai larangan berhasad dengki menerusi hadis yang bermaksud, janganlah kamu la tahasadu wala tuqatu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwan. Rasulullah kata, jangan kamu dengki-dengki, jangan kamu putus hubungan silaturahim, jangan ada perasaan pada diri kamu ni nak dengki-dengki dengan orang. Jangan sampai peringkat kamu putus hubungan di antara kamu. Jangan kamu menjauhkan hati, terasa hati, cepat nak terasa hati. Jangan pada diri kamu ni kejap-kejap orang panggil terlalu sensitif jiwa. Jangan, kamu kena kental sikit jiwa. Orang tegur-tegur sikit, kena teguran sikit, kamu kena rasa apa dada kamu. Jangan pula terasa hati. Mak mentua je tegur. Bukannya tegur yang tegur pun, masak tak berapa masin sikit, tiba-tiba kena tegur yang tu, terasa hati terus. Mak mentua tanya, masak macam mana tadi? Macam tu lah dia sebut. Dia kena tegur sikit je, terasa hati. Jangan, keras sikit, jiwa kita tu kental sikit dalam hidup kita. Kena tegur sikit pun, ada yang jenis sensitif. Rasulullah kata, jangan terlampau sensitif dalam hidup kamu ni. Bila kamu terlampau sensitif, sebab tak kena dalam hidup kamu nanti. Susah dalam hidup kamu. Orang Melayu kita panggil cerewet, dia panggil demikian. Maknanya kamu ni terlampau cerewet dalam hidup kamu. Jangan, kamu jangan payah-payah sangat. Balik kampung tu, jinjing je kaki.
Konon-konon cewek sangat kamu. Masuk ke dapur tu, kamu jinjing je kaki. Ini maknanya kamu terlampau cewek kamu. Kalau sampai tahap tersebut, orang mulalah mengejek kamu. Anak bandar masuk kampung. Ada mula dia sebut demikian. Bila jadi demikian, kamu terasa hati tak nak balik kampung. Bila jadi demikian, akhirnya rosak dalam kehidupan kamu. Lalu Rasulullah kata, jangan kamu saling benci-membenci. Mewujudkan perasaan benci di antara satu sama lain. Rasulullah dah siap dah awal-awal lagi sebut, hendaklah kamu semua menjadi hamba Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu ni, di kalangan kamu, hamba Allah yang bersedara. Hidup dalam keadaan bersedara, kemudian, dan haram bagi seorang Muslim itu menjadikan sedara dia tidak bercakap selama 3 hari. Lebih pada 3 hari, berdosa pada kamu. Dosa besar kamu. Bila kamu tak tegur sapa di antara satu sama lain. Orang Melayu kita ni, dia peramah. Peramah kan, cepat nak baik dengan orang. Tapi kalau dia berkelahi, tunggu. Berkelahi tu dia dendam. 7 keturunan. Dia mula sebut, aku tak halang kau jejak kaki rumah dia sampai keturunan aku yang ketujuh. Dia sampai dengan demikian. Mula dia berkelahi. Jangan. Akhirnya mati terbeliak mata kita. Kenapa? Kerana kita tidak menyambung silaturahim. Ada di kalangan kita, terasa hati kejap je. Sekarang ni senang sangat. Orang bercakap tanpa guna lenggok bahasa. Tak ada lagi suara, tak ada suara. Orang guna SMS je. Kadang-kadang suami kita SMS. Bahasa dia tu yang dia guna tu, kita baca dengan intonasi kasar. Jadi kasar terus. Kadang-kadang isteri hantar mesej pada suami. Dibaca oleh suami dengan bahasa yang kasar. Intonasi yang kasar. Jadi kasar terus. Ini akan jadi demikian. Dia tak jumpa lagi, tak dengar lagi suara. Bila tak dengar suara, ada kesan. Ataupun tak tengok mimik muka. Tak nampak wajah. Bila kita berbicara tanpa wajah ini, ramai di kalangan kita ni cepat terasa hati. Itu nak kena jaga sangat pada kita. Kita sebagai mukmin pasti tahu bahawa sifat hasad dengki, suka membalas dendam dan iri hati terhadap kurniaan seorang yang diberikan oleh Allah SWT adalah sifat mazmumah. Kita kena ingat, kalau kita ni dah mula rasa tak selesa dengan orang diberi kelebihan, itu tanda kita sedang bersarang dalam hati kita ni sifat mazmumah. Ia mendatangkan natijah yang buruk bagi setiap pihak, mudaratnya sangat besar dalam diri kita. Bila kita biarkan dalam keadaan demikian, dia akan bawa mudarat. Perasaan dengki adalah sifat yang banyak membawa keburukan dan kemusnahan. Bila seorang ni dengki, orang yang penyakit hasad dengki ini tidak suka melihat kejayaan orang lain, tidak kira dalam bidang apa jua sekalipun. Dia pasti akan berusaha sedaya upaya untuk menjatuh dan menggagalkan orang yang lebih daripadanya itu. Ini, bila orang tu lebih je, mula dia akan cari jalan. Macam mana nak buat? Mula sihir-menyihir di antara satu sama lain. Dia nak jatuhkan. Tengok je kedai orang lain maju je. Kedai dia tak maju, dia akan sihir. Ini perangai demikian yang berlaku. Ana pergi ke puncak alam semalam. Puncak alam, puncak alam. Pergi puncak alam, ceramah di masjid puncak alam semalam. Lepas pada ceramah tu, ada yang tokek kedai ajak Ustaz datang. Ustaz kata, Ustaz datang ke kedai nak suruh Ustaz datang. Anak kata, ada apa? Allah, sihir menyihir ni Ustaz kata. Sihir menyihir ni, gerai-gerai tu Ustaz. Kalau kita duduk kan, kadang-kadang kita pergi duduk atas kerusi ni, yang atas kerusi ni, yang tu je tempat, yang kerusi tu lah kena order ni. Tak boleh kita duduk tempat lain, order tempat lain, tak boleh. Nak sebut sampai tahap demikian. Dia kata, kerusi tu pula sikit Ustaz. Jadi kalau kita bawa family ramai je, tak boleh makan makanan yang sama. Kena asing-asing lah. Nak sebutnya, sihir-menyihir di kalangan mereka. Orang Melayu kita tu. Buka je yang disebut dengan kedai, tengok orang lain maju sikit, tak boleh. Kena sihir. Dia kata, kedai saya ni Ustaz, tengah-tengah tukar masak, tengah-tengah masak tu, pom, jatuh. Buih mulut dia disebut demikian. Anak kata, sawan ke? Tak, dia kata, kena sihir. Nasi panggil ustaz-ustaz baca ayat-ayat Quran, sedar balik. Dia kata ada benda yang masuk teman-teman masak. Macam gaya orang kita kan.
dengki-dengki. Yang dia kata, kadang-kadang orang bagi tahu kedai tutup. Saya buka this road. Saya buka, orang kata orang lalu dia. Kemudian orang kata kedai tutup, orang telefon balik. Kedai tutup hari ni. Tak, dia kata duduk kat kedai ni sekarang. Ha, dia kata tadi nampak tutup, katanya kawan dia. Tak, saya adalah dekat kedai. Nak sebutnya bagaimana sihir menyihir. Dengki je, punca dengki. Anda tanya, mahal sangat ke sewa ni? Mahal ustaz, dia kata. Mahal sewa, sewanya. Anda tanya berapa? Dia kata, sebulan 9,000. Punca alam 9,000. Yang bawah alam ni, murah lagi tu. Sebut. Yang punca alam, sampai 9,000 sebulan. Allah Allah. Tapi peniaga, nak macam ni. Tempat yang strategi. Terima jugalah keadaan tu. Nak dengki, benengki, sama. Dia pasti akan berusaha sedaya upaya untuk menjatuh atau menggagalkan orang yang lebih daripada ini. Anda jumpa macam-macam gaya lah orang. Yang guru besar kena sihir pada cikgu. Cikgu sihir guru besar. Nampak payah sangat nak bagi cuti. Senang. Sihir je lah guru besar. Senang. Mudah. Macam-macam gaya. Ha? Ada. Sama ada sihir. Saya 10 tahun jadi ketua, tak ada. Tak ada. Tu tak kena tu. Waktu tak kena lagi. Ada. Ada yang selamat-selamat. Yang selamat. Sebab kita baik dengan bagi cuti memanjang guru senang. Bila guru ni rasa selesa. Tapi kalau guru tak selesa dengan kita, sihir tu kita. Ni dia akan jadi demikian. Ada keadaan yang berbagai-bagai masyarakat manusia. PA-PA orang ni, kita akan jumpa macam-macam gaya. Tapi anda jumpa dah, nak jumpa dengan pengetua cukup boleh. Namun sungguh pelik kerana dia akan melakukan sehingga berjaya. Orang yang dia kianat ni, dia akan sihir sampai berjaya. Bahkan sehingga musuhnya itu, dia akan buat benda-benda yang tak baik tadi. Bahkan sehingga musuhnya itu jatuh, gagal dan tewas. Ini keadaan-keadaan yang berlaku lah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, waspadalah terhadap hasad dengki ini. Jadi hati, sesungguhnya hasad ini mengikis pahala-pahala sebagaimana api yang makan daun kayu yang kering. Rasulullah sebut, iyyakum wal hasada. Jaga-jaga kamu dengan dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat. Siapa yang dah mula dengki dalam hidup dia, makan habis daun-daun, makan habis amalan-amalan dia, habis pahala dia, sebagaimana api yang marak memakan daun kayu yang kering. Itu dia akan jadi macam. Seharusnya sifat dengki yang tertanam dalam diri kita ini, kita buang sikit terus demi terus atau sedikit demi sedikit buang. Nak buang macam mana? Istighfar. Istighfar. Setiap kali mana kita datang je perasaan dengki tu, sebut terus astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ini paling kita ni. Istighfar banyak-banyak. Bila kita istighfar, maka di waktu itu dia terbuang perasaan dengki sedikit demi sedikit pada diri kita. Latihlah diri kita supaya tidak dengki dengan sesiapa pun. Ajak. Di antara cara lagi, bila kita mula dengki dengan orang tu, macam mana cara dalam Islam? Dia suruh kita doa lagi biar banyak lagi nikmat yang didapat. Ini disebut, dia ajar dalam kitab dunia. Bila kita tengok orang tersebut, Allah bagi nikmat pada dia. Nak lawan perasaan yang disebut dengan dengki kita tu, angkat tangan. Ya Allah, tambahkan lagi rezeki untuk dia, ya Allah. Kerana perangai aku ni jadi hodoh. Kerana tengok dia ni, sikit sangat nikmat ni pun rasa teruk dah. Tapi aku minta supaya kamu tambah lagi, ya Allah, ajar pada diri aku, supaya aku ni, supaya hilang perasaan dengki dalam hidup. Itu cara demikian. Doa kita jadi tak cerdik lah. Bila bertembung di antara fikir perangai dia, fikir perangai yang buruk pada kita, kita doa yang baik lagi pada diri dia. Itu perlawanan dia panggil demikian. Andai kita melihat suatu nikmat yang diperolehi oleh orang lain, katakan pada diri kita, itu nikmat yang diberikan padanya, bukan pada aku. Ajar. Itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Setiap kali mana orang sebut saja, dia tu kan
bagusnya dia tu, baiknya dia tu, lebihnya dia tu, cantiknya dia tu, kita sebut itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Allah bagi nikmat untuk diri dia, Allah tak bagi nikmat untuk diri saya. Ini makna cara demikian pada kita. Ya, itu adalah kurniaan yang diberikan orang kepada orang lain dan bukan diri kita. Kita kena katakan pada diri kita sendiri bahawa nikmat itu adalah kurniaan Allah untuk diri dia. Jadi kamu nak marah apa kalau Allah yang bagi pada dia? Bila Allah yang bagi dah pada dia, kamu jangan nak marah lagi pada diri kamu. Kenapa? Allah itu maha adil dalam memberi setiap pemberian yang Allah kurniakan. Allah tahu kalau Allah bagi sama juga yang dia ada pada diri kita, kita lebih teruk daripada dia, kita lebih melampau daripada dia. Yang menyebabkan Allah bagi pada padan dengan kita dalam hidup kita. Alhamdulillah, sebanyak mana yang kita telah dapat sekarang ini pun adalah satu kurniaan Allah, kurniaan Allah juga. Inilah latihan dalam hidup kita untuk menerima apa yang telah diberikan kepadanya, diberinya kepada orang lain. Ini cara latihan diri kita. Kemudian buanglah segala penyakit suka membalas dendam. Jangan latih diri kita untuk membalas segala perbuatan buruk orang. Kalau ada orang yang lakukan khianat ataupun aniaya terhadap diri kita, katakanlah bahawa cukuplah hanya Allah yang berhak untuk membalasnya. Bila orang buat khianat, supaya tak timbul dendam, cemburu dan khianat ni, kata-kata wakafa billahi wakila, memadailah bagi Allah yang sebaik-baik penjaga dalam hidup. Nah, Allah lah yang sebaik-baik yang membalas. Ingatlah bahawa dia adalah maha membalas segala perbuatan seorang itu. Kita sendiri tidak padan dan tidak mampu membalasnya. Kita ni tak mampu. Kalau kita balas, tak cukup pun, tak berbaloi pun. Lebih baik tak payah kita balas. Biarlah orang nak buat anak dan sebagainya, biar dia. Manakala kita tak. Hidup kita bukan kerja membalas. Hidup kita ialah kerja kita untuk doa dan minta pada Allah, supaya Allah kukuhkan jiwa kita menghadapi dengan ujian-ujian itu. Tidak akan sama balasan yang kita ambil dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Kita bukan orang yang layak untuk membalasnya. Ini. Biarlah Allah yang membalas yang lebih layak dan sebaik-baik balasan dalam itu. InsyaAllah kita berhenti sekat ini lah. Sambung pada akan datang nanti bila kita dalam keadaan berhadapan dengan penyakit-penyakit sembuh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.